Hai guys, hari ni aku nak buat nasi kerabu healthy version tanpa menggunakan pewarna. Bahan-bahannya hanyalah daun mengkudu dan daun pandan. Blend bahan tadi, tuangkan ke dalam beras. Masukkan beras dan bahan campuran tadi ke dalam periuk Noxxa. Tutup periuk Noxxa dan pusingkan knob ke arah pressure. Seterusnya, tekan butter rush, set masa 8 minit. Pastikan knob berada di sini. Bila dia dah bunyi ting-ting-ting-ting, pusingkan knob ke arah steam. Apabila wok dah berhenti, dah boleh buka penutup. Tada, nasi dah siap masak. Okey, warna dia akan menjadi biru kehijau-hijauan muda-muda gitu.